Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Apa kabar semua content creator YouTuber di seluruh Asia Tenggara? Hari ini saya akan review tentang tanaman yang saya tanam di pot sekarang sekeliling rumah saya. Kita lihat yang ini ialah tanaman sawi putih di atas batas yang cumil ini kita lihat, dan kita boleh lihat di sebelah itu ialah semayan dia yang sama sambun tu, tapi masih boleh apa ni. Oh, yang ini ialah buah tin saya, buah hati saya, pokok tin buah dari syurga. Dia ada dua jenis saja. Perkembangan pokok tin ni, kalau kita lihat kan, dia punya pokok tu memang subur. Daun dia di dalam pasu saja ni. Pasu dia tidak besar sangat, cuma yang sedang-sedang lah. Dan sudah berbuah. Satu keluarga sudah pun merasa. Yang ini pula sawi Brazil. Sawi Brazil. Oh, ini yang ini dah begini mak ni makan lah. Ini untuk makanan mata saja. Kalau kamu boleh lihat, ini okit istri saya. Dan okit ini pun memang jenis okit yang kalau di negeri Sabah dia tidak boleh diambil. Ini lagi okit yang berwarna kuning, warna merah. Ini bunga okit istri saya ini. Baru pindah rumah. Dulu bukan di sini nih, dan dia pindah rumah hari-hari kena siram, kena hari itu baru baja pakai bela dulu juga, dan inilah dia punya hasilnya. Oh, yang ini lada. Lada ini sebenarnya terbantu disebabkan oleh faktor serangan serangga penyakit, yaitu keriting daun lada. Yang ini buku buah terung, buku terung, terung yang ini biasa. Yang ini kita nampak subur saja, tapi ada isi itu. Di eksim saja itu subur, ada isi. Ini adalah bayam. Nah, ini bayam apa ini? Ya, tapi dia tumbuh subur juga lah. Kalau kita tengok kan di tayar tu. Yang inilah saya punya yang utama yang saya jaga, saya punya projek dengan istri saya. Ini ialah buah limau kasturi di dalam pasu. Pasu dia ni kalau berat ni dia daripada batu, yang memang yang jenis bagus lah. Kita tengok dia punya buah limau, dia punya daun, pertumbuhan dia memang sihat. Dia tengok buah dia banyak kan. Ini pun kami gunakan Pak Wajani Lagro juga. Yang ini tadi itu masih lagi dalam apa ni. Yang satu lagi, yang ini ialah lubak. Kita tengok lubak ini dia mengena sangat tempat dia ni, macam di kundasang pula dia punya bentuk saiz lubak ni. Subur di atas batas yang lebih kurang dalam 3x3 persegi luas dia. Dan ini ialah jenis projek istri saya yang terbaru ini, mengumpul jenis-jenis bunga ati-ati. Dah sekarang ini sudah lebih kurang dalam 30 jenis lah. Yang ini pun kami baru sama ini, kami samai terus di pasu yang besar. Tujuan dia supaya pertumbuhan dia lagi cepat lah. Harap-harap tidak dimakan ulat. Yang ini perusaknya utama sekali belalang dan ulat. Ulat itulah, ulat daun warna hijau. Ini yang baru apa nih? Ini cepat progres pertumbuhan dia. Yang ini pun cepat, kamu tengok. Yang ini lambat,
dia ceriwit sikit nih jenis nih. Entah apa jenis nama dia nih. Wah, ini jagung temberang sih jagung ini. Dia subur sejak isi dia. Satu apa ini ada yang 3 biji isi dia di dalam tuh. Ya macam gigi runga, baik lagi gigi runga gitu. Nah, ini bunga saya. Bunga ini saya guna apa ini pembiakan hormon, penggalak hormon. Akar, penggalak akar pupuk. Yang ini yang tadi lubak. Kamu boleh tengok keadaan lubak dia, saya akan pergi ambil gambar dekat sama timnya. Tuh. Kamu boleh nampak kan? Ini baru juga apa ni? Dia belum ada dia punya uli yang putih itu, belum timbul lagi. Ini baru dia punya daun. Akhir sekali, semoga Anda mendapat sedikit info yang santai ini. Inilah hasilnya kalau kita memiliki hobi yang suka bertanam. Dan memang dia satu terapi untuk kita punya jasmani, kita punya rohani, dan akan merilisskan tension. Semoga Anda dapat informasi. Sekian, terima kasih.